memberikan nasihat buat kita semua ketika mana kita berdepan dengan peristiwa yang besar ni yang berlaku pada negara kita, kehilangan kapal terbang ni, ya. Apapun kita kata sebagai seorang yang beriman, ya, hendaklah kita sentiasa mengambil nasihat seperti mana yang disarankan di dalam Al-Quran, ya. Wa idza ja'ahum amrun minal khawfi aw al-amni adza'u bih. Dan ketika mana datang kepada mereka berita, ya, tentang keamanan ataupun ketakutan, adza'u bih, mereka menyebarkannya kepada khalayak, kepada umum. Nabi mencela perbuatan orang yang seperti ini. Kerana dalam ayat yang berikutnya Nabi mengatakan, walau radduhu ila ar-rasuli wa ulil amri minhum la'arifahu alladhina yastanbituna min. Ya, la'alimahu alladhina yastanbituna min. Dan kalau sekiranya mereka kembalikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hidup dan kepada pemerintah, ya, setelah kewafatan baginda, niscaya mereka yang berilmu pengetahuan akan dapat memberikan penjelasan mereka. Maka gitu juga dalam peristiwa yang sedang berlaku, kehilangan kapal terbang MAH, ya, 370 tu, kita kata kita hendaklah mempraktikkan prinsip ini, iaitu serahkan kepada mereka yang berkeahlian, serahkan kepada mereka yang bertanggungjawab, ya, iaitu pihak berkuasa, kerana mereka ialah yang mengetahui tentang perkara-perkara, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang berlaku. Adapun kita sebagai rakyat biasa, kita tidak mengetahui hujung pangkal cerita tu. Adapun kalau kita nak memberi komen, kita nak memberi huraian, akhirnya kita, kalau kita amati, huraian yang kita nak berikan itu, ia tidak lebih daripada hearsay. Apa artinya hearsay? Satu yang ditegah juga dalam agama, iaitu qila wa qal. Aku dengar si pulan berkata dan aku dengar si pulan itu berkata. Kita mendengar daripada pihak ketiga, orang yang tidak ada kena mengena, ya. Jadi tentulah ini bukan cara untuk kita nak mendapatkan berita itu dengan cara tepat, ya. Kerana kalau kita nak mengetahui tentang kebenaran sesuatu, kita hendaklah kembali kepada sumber berita itu dan bukan daripada pihak ketiga, pihak lain yang tidak berkaitan. Kerana kalau kita hanya bersandarkan kepada pihak ketiga, orang yang juga tak nampak, tak dengar, tak lihat, ya, ya, akhirnya ia tidak lebih daripada sangkaan semata-mata. Sedangkan kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita ditegah daripada melakukan sesuatu berbicara atas sangkaan. Seperti mana dalam firman Allah, iyattabi'una illa dhann. Sesungguhnya apa yang mereka ikuti itu hanyalah sangkaan semata-mata. Dalam ayat lain Allah kata, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan itu, ya, tidak ada nilainya daripada sudut kebenaran apa-apa. Tidak ada nilainya sama sekali, sangkaan semata-mata, ya. Maka akhirnya kita kata serahkan sahaja kepada pihak bertanggungjawab, pihak berkuasa. Dan bagi kita, kita apa yang kita boleh kata, kita doakan yang terbaik, ya. Kita minta supaya, ya, musibah ini dia berkesudahan dengan cara yang baik, dan kita minta perlindungan daripada Allah daripada apa juga malapetaka, daripada apa juga musibah yang tidak baik kepada kita. Jadi akhirnya hendaklah kita bersabar, jangan terburu-buru, ya, kerana akhirnya siapa yang terburu-buru akan buruklah padahnya. Dan dalam masa yang sama juga boleh kita ingatkan, ya, ketika mana kita nak menyelesaikan satu masalah, ya, satu musibah, hendaklah sentiasa kita beringat bahawa apa juga cara ikhtiar yang kita lakukan, hendaklah sentiasa cara ikhtiar kita itu menepati syarak, ya. Hendaklah dia sentiasa
syariah compliance, menepati kehendak syarak. Sama sekali matlamat tidak menghalalkan cara. Memang kita tak nafikan tujuan adalah baik untuk nak mengenal pasti kebenaran, mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku kepada kapal terbang tu. Tujuannya baik untuk nak menyelamatkan mangsa dalam kapal terbang tu. Tujuannya baik. Tetapi sama sekali tujuan yang baik ini tidak menghalalkan cara, apa juga cara kita nak lakukan. Contoh seperti mana yang dalam pertanyaan tadi, dia nak menggunakan khidmat bomoh, nak menggunakan khidmat dukun dan sebagainya. Kita kata ini kita kena berhati-hati, ya. Kerana apa yang pasti, menggunakan khidmat bomoh, pawang, tukang tilik, ya, mereka yang menggunakan kuasa syaitan untuk membantu mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya, itu jelas satu yang ditegah, ya, itu jelas menggunakan khidmat bantuan syaitan yang akan membawa kepada kekufuran dan kesyirikan. Jadi kita kena berhati-hati. Dia khawatiri akhirnya tanpa kita sedar, kerana kita tersalah langkah, kita terjerumus ke dalam lembah syirik dan kufur, ya, tanpa kita sedar. Ya, akhirnya kita kata waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita tidak ada cara lain nanti selain daripada kita sebagai rakyat biasa, kita tidak ada cara lain kecuali dengan hanya kita berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, ya. Wallahu a'lam.